Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratayinina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kita ngobrol lagi, kita sharing lagi di jam-jam yang sangat keren untuk menerima keilmuan di gelombang otak alfa, yang insya Allah semua sugesti, semua keilmuan itu mudah banget masuk ke dalam bawah sadar. Sebelum kita mulai pembahasan di video kali ini, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk juga menghadiri seminar-seminar yang saya adakan, yang saya adakan dalam waktu dekat di Jakarta ya, seminar offline pada tanggal 10 Desember dan pendaftarannya sudah mulai dibuka. Jadi manfaatkan kesempatan ini, insya Allah akan membawa dampak atau memberikan dampak yang sangat luar biasa. Di sana akan mendapatkan program bawah sadar, install ulang bawah sadar, menjadi magnet uang, magnet cinta, dan juga ada healing, terapi luka batin, dan terapi mental block pastinya. Dan juga materinya semua kamu akan dapatkan di sana. Dan bahkan kita juga akan sharing juga di sana ya, seharian full seminar bersama saya. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Kemudian untuk yang kelas online eksklusif ya, lunas hutang. Itu sudah saya adakan dan pendaftarannya juga masih dibuka untuk periode yang kedua ini. Jadi segera daftarkan diri kamu, bisa langsung menyusul karena baru dimulai satu kali ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik, teman-teman semuanya, sahabat saya, gimana keadaan kamu? Saya doakan Allah berikan kesehatan pertama, kemudian Allah berikan kelancaran setiap aktivitasnya dan dilimpahkan rezeki dari berbagai arah, dari segala sumber dan dari segala sebab. Ya, makin berlimpah makin bahagia pastinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita bicara konteks doa. Ya, kalau ngomong-ngomong doa berarti kan kita juga akan berbicara tentang agar Allah mudah ijabah doa kita itu kayak apa sih sebenarnya. Saya agak mengurangi kata cepat ya, agar cepat dikabulkan. Enggak ada kata cepat. Kalau cepat itu sepertinya sedikit atau rada memaksa ke Allah gitu ya. Jadi bukan cepat tapi dimudahkan oleh Allah gitu ya. Ya, apa jawabannya? Nah, sebelum itu kita ngobrol dulu nih ya, kita sempurnakan dulu pemahaman kita tentang konsep doa pastinya ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, sadarilah teman-teman, kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah karena diri kita sendiri. Mengapa demikian kan gitu? Bukankah semuanya terjadi sesuai dengan izin Allah kan begitu ya? Berarti kalau Anda punya prinsip seperti itu, agak sedikit seperti menyalahkan Allah sepertinya. Mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan saya salah berpikir seperti ini. Saya sepakat dengan prinsip bahwa pada akhirnya semuanya karena diizinkan oleh Allah. Saya sepakat dengan prinsip itu. Tetapi Allah sudah berikan choice, pilihan dalam hidup. Dan bahkan Allah pernah mengatakan bahwa aku bagaimana sangka hambaku. Jadi semua terjadi cikal bakalnya karena sangkamu dan diizinkan oleh Allah. Gitu. Sangka itu apapun yang terbersih di dalam pikiranmu, apapun yang terlintas di pikiranmu, itulah sangkamu. Maka kita tuh punya PR sebenarnya, punya tugas untuk diri kita sendiri sebenarnya. Tidak merugikan dan tidak menguntungkan Allah juga kalau kita perbaiki diri. Yang untung itu diri kita ya. Saya pernah mengatakan bahwa kita sepakat, seandainya kita sepakat seluruh dunia gitu menyembah Allah, apakah akan menaikkan derajat Allah? Ataupun sebaliknya, kita sepakat seluruh dunia, kita kompromi untuk tidak menyembah Allah, apakah derajat Allah akan turun? Tidak. Allah ya tetap Allah dengan segala kuasanya. Tetapi itu akan kembali kepada diri kita. Gitu loh. Anda mau nyembah, Anda mau mengikuti perintah Allah, itu yang untung diri Anda sendiri. Gitu. Makanya Allah buat sebuah sistem di dunia ini. Sistemnya adalah apapun yang kamu pikirkan maka itu yang akan kamu dapat. Aku bagaimana sangka hambaku. Begitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi perbaiki sangkamu dulu. Kalau kamu sudah berbaik sangka, membenahi sangka-sangkamu, itu fase awal untuk menuju keajaiban yang kamu inginkan. Kita lompat lagi ya. Setelah kita perbaiki sangka itu, apa hubungannya dengan doa? Beginilah.
Salah satu cara saya mengajak teman-teman untuk berbaik sangka itu, itu jangan di last minute saja, tetapi memang dilatih dari sekarang. Gitu. Ada salah satu peserta saya yang mengatakan bahwa saya kekeh, Gus.